Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita kembali untuk melanjutkan kajian kitab Ithhaful Muhibbin bi syarhi risalati salatil muqarrabin. Dan kita masih pada muqaddimah al-musannif. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin qiblatil arwahil arsyiyah, ya, halaman 14. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin qiblatil arwahil arsyiyah wa fardil hadratiz dzatiyah wa turit tajalliyatil ihsaniyah nuqtatil infialil madhiyyati minha maraqizul anwaris samadiyah wa ala alihi wa sahbihi syu'ai nurihi wa nujumi badrihi wa turjumani nahyihi wa amrihi. Baik. Kemudian al-musannif rahimahullahu taala setelah memulai dengan alhamdulillah, kemudian mengikutinya, menyertainya, melanjutkannya dengan berselawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin qiblatil arwahil arsyiyah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan selawatnya kepada sayyidina Muhammad qiblatil arwahil arsyiyah. Qiblatil arwahil arsyiyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati sebagai qiblat bagi arwah al-arsyiyah, bagi ruh-ruh, jiwa-jiwa yang bersifat seperti arasy. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Kemudian beliau juga disifati sebagai fardil hadratiz dzatiyah, ya, yaitu seorang yang tunggal di dalam hadroh az-dzatiyah. Ya. Wa turit tajalliyatil ihsaniyah. Dan juga beliau disifati sebagai Tur. Tur ini adalah nama gunung di Sina, ya, yang kita kenal dengan Tur Sina, ya, Tur Sina kalau di dalam bahasa kita. Dan ini adalah sebuah perumpamaan, ya, at-tajalliyatil ihsaniyah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bertajalli dengan kebaikan-kebaikannya, dengan ihsannya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nuqtatul infial al-madhiyyati minha maraqizul anwaris samadiyah wa ala alihi wa sahbihi syu'ai nurihi wa nujumi madrihi wa turjumani nahyihi wa amrihi. Baik. Kemudian lamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa al-majla lil jamalil ilahi fil wujud. Jadi karena sebelumnya sudah kita bicarakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majla. Majla itu adalah tempat nampaknya, tempat penzahiran, ya, daripada keindahan Allah Subhanahu wa taala itu akan kita dapat lihat dari melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, artinya apa?
Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang jamal, sifat-sifat yang indah, seperti apa? Memiliki rahmah, kasih sayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala rauf, rahim. Ya. Maka untuk menzahirkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala Rauf, Raufur Rahim, wa bil mu'minina Raufur Rahim. Ya. Nah, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Raufur Rahim, maka Rauf, sifat-sifat itu pun terlihat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan sifat itu akan kita lihat juga di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita ingin melihat. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah kehendak Allah. Jadi Rasulullah tidak berbuat dari kehendak diri sendiri. Apa yang diinginkan oleh Allah itulah yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keindahan-keindahan yang ada di dalam diri Rasulullah itu adalah penzahiran dari keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pemaaf. Maka sifat itu juga akan kita lihat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Ya. 13 tahun di Mekah, 20 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah. Baik. Apa yang terjadi di Mekah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah disakiti, ya enggak? Oleh kufar Quraisy. Bahkan sahabat-sahabatnya dibunuh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Thaif, keluar dari Mekah pergi ke Thaif untuk berdakwah dengan harapan di sana dapat diterima. Ternyata sebaliknya yang terjadi adalah bahwa beliau tidak diterima di Thaif, bahkan disambut dengan lemparan batu. Coba bayangkan. Sehingga sampai kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah. Coba kita bayangkan betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berdoa dengan doanya yang masyhur, sehingga ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidina Jibril dan dua orang malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung. Kemudian kedua malaikat itu mengatakan lau syi'ta atbaqtu alaihim al-akhshabaini. Ya Muhammad, apabila engkau mau, saya akat gunung ini, kedua gunung ini, dan saya akan timpakan kepada orang-orang kufar dan orang-orang yang menyakitimu. Tetapi apa jawaban Rasulullah? Ya, kalau kita bayangkan, kita sudah disakiti, sudah macam di saudara-saudara, bahkan kerabat-kerabat, sahabat-sahabat dibunuh, maka ini adalah kesempatan untuk balas dendam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabannya apa? Bal arju, bal as'alullah, ya, tetapi saya berharap, artinya Rasulullah menolak tawaran malaikat tersebut dan mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak mengenalku. Kalau mereka mengenalku dan mengetahui bahwa aku adalah utusanmu, maka mereka akan beriman. Ya. Kemudian apa? Wa arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah. Walaupun mungkin mereka tidak mau beriman pada hari ini, mereka tetap kafir pada hari ini, tetapi saya berharap nanti Allah mengeluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, ya. Bayangkan tidak ada dendam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menyakitinya. Dan ini adalah merupakan sifat yang sangat indah, dan itu adalah penzahiran dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bayangkan ketika, ya, bayangkan coba ketika 10-13 tahun di Mekah disakiti dan lain sebagainya, ya, seperti yang kita katakan tadi, banyak sahabat yang dibunuh dan lain sebagainya. Kemudian pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memiliki kekuatan di Madinah, kemudian menaklukkan Mekah, kemudian semua orang kufar di Mekah dikumpulkan. Ya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang dulu menyakiti Rasulullah? Ya, di saat mereka sudah ditaklukkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Ya.
Setelah orang-orang kufar Quraisy itu ditaklukkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan mereka dan mengatakan apa? Apa yang kalian kira akan saya lakukan kepada kalian? Ya, setelah dulu kalian 13 tahun menyakiti saya, menyakiti sahabat-sahabat saya, akhirnya mereka menjawab, akhun kirim, wabnu akhin kirim, ya wahai Rasulullah, engkau adalah saudara kami yang mulia. Ya, sekarang baru mengatakan mulia, setelah apa? Setelah mereka berada di dalam posisi yang kalah. Dan engkau adalah anak saudara kami yang mulia. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idhabu fa antumut talaqa. Ya sudah, kalian pergi semua, kalian saya bebaskan semuanya. Coba bayangkan, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk membalas ya apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy 13 tahun, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka. Akhirnya dengan keindahan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan tentu apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah kehendak Allah. Ya, artinya itulah keindahan sifat Allah Subhanahu wa taala akan kita lihat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah arti daripada apa yang kita katakan di sini, bahwa an-nabiyyu huwal majlalil jamalil ilahi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tempat nampaknya keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman Rahim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang juga ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah adalah penzahiran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Nah, kemudian beliau mengatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin qiblatil arwahil arsyiyah. Ya, sallallahu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan selawatnya kepada sayyidina Muhammad qiblatil arwahil arsyiyah. Nah, di sini kita melihat bahwa al-arif billah al-hasan bin Saleh itu menyipati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qiblat. Kiblat bagi apa? Bagi al-arwah al-arsyiyah. Al-arwah itu jamak dari ruh. Yaitu kiblat bagi ruh-ruh atau bagi jiwa-jiwa al-arsyiyah. Al-arsyiyah itu yang bersifat seperti arasy. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kiblat bagi jiwa yang bersifat seperti arasy. Baik. Untuk memahami ibarat ini, kita harus memahami satu persatu terlebih dahulu. Ya. Qiblat, apa itu qiblat? Ya. Oke, kita lihat dari awal dulu. Wasallallah, ya. Sallallah artinya apa? Salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa arti salawat dari Allah? Para ulama mengatakan bahwa as-salatu minallahi rahmatun maqrunatun bit-ta'zimi wat-tasyrifi wat-takrim. Bahwa salawat dari Allah adalah rahmat yang disertai dan diiringi dengan keagungan dan kemuliaan. Berarti Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada Rasulullah beserta dengan pengagungan Allah sendiri. Artinya Allah yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disifati sebagai kiblat. Nah, pertama di sini qiblah bikasril qaf lughatan al-jihah. Jadi qiblah itu adalah jihad. Jihad itu artinya apa? Arah. Ya, arah. Ya, secara bahasa. Wastilahan hiyal wijhatu allati yatawajjahu nahwaha al-musalli fi shalat. Kemudian di dalam istilah qiblah itu adalah arah di mana kita menghadap di dalam salat. Nah, dan kiblat kita kaum muslimin mana? Al-Ka'bah. Nah, yaitu Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Ya, itu wa kanat fi fatratin mubakkira, yang dulu sebelum Ka'bah menjadi kiblat, itu kaum muslimin itu salat menghadap mana? Baitul Maqdis. Ya. Wa kanat fi fatratin mubakkiratin minal Islam hiya Baitul Maqdis. Jadi, umat Islam memiliki dua kiblat. Kiblat yang pertama adalah Baitul Maqdis. Kemudian pada tahun ya, kedua Hijriah, ya, pada tahun kedua Hijriah, kiblat dari Baitul Maqdis dipindahkan ke mana? Ke Mekah. Nah,
Maka menghadap kiblat di dalam sholat adalah syarat bagi sahnya sholat. Ya, artinya apa? Ketika kita sholat, kita wajib menghadap kiblat. Kalau kita sholat tidak menghadap kiblat, sholat kita tidak sah. Ya. Nah, maka demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disifati sebagai kiblat. Ya, sebagai kiblat. Kiblat bagi siapa? Bagi jiwa-jiwa yang bersifat seperti arasy. Nah, apa yang dimaksud dengan jiwa-jiwa yang bersifat seperti arasy akan kita jelaskan. Ya. Baik. Al-arwah al-arsyiyah. Qauluhu al-arwah al-arsyiyah, al-arwah jam'u ruhin. Ya. Arwah adalah jamak dari ruh. Baik, apa itu ruh? Ar-ruhu sirrun min asrarir rububiyah. Itu adalah salah satu rahasia ketuhanan. Auda'aha fi hadzal qalab al-jasadi, yang mana Allah titipkan di dalam jasad yang as-sufli, yang berasal dari alam yang rendah, yaitu dari tanah. Artinya adalah bahwa kita ini tercipta dari dua komponen. Ya, komponen pertama itu berasal dari alam yang tinggi, ya, yaitu ruh kita. Kemudian komponen yang kedua adalah jasad kita. Jasad ini berasal dari apa? Dari tanah. Ya, ini adalah tanah sebenarnya. Oleh sebab itu nanti kalau roh sudah keluar akan kembali menjadi tanah. Jadi yang menjadikan dia menjadi daging dan lain sebagainya bisa tetap seperti ini itu adalah adanya roh di dalam diri kita. Nah, ketika jasad dan roh ini terpisah, maka roh akan kembali ke asalnya, naik di alam yang tinggi, kemudian jasad akan kembali ke asalnya yaitu tanah. Biha takunu hayatul makhlukin. Nah, maka dengan ruh inilah semua makhluk itu menjadi hidup. Baik. Itu ruh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Fa idza sawaituhu, apabila aku sudah selesai menciptakan jasadnya, jasad Adam, wa nafakhtu fihi, kemudian aku tiupkan ruhku, ya, faq'u lahu sajidin, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada siapa? Kepada Adam alaihi salam. Nah, ini adalah arwah. Baik. Kenapa arwah di sini disifati sebagai al-arsyiyah, seperti arasy? Nah, pertama kita harus, untuk memahami ibarat ini, kita juga harus tahu apa itu arasy. Al-arsyu a'zamu makhluqatin jismiyatin khalaqaha Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi arasy adalah makhluk jismiyah, makhluk yang berbentuk benda yang subhanahu wa ta'ala ciptakan. Jadi makhluk Allah yang terbesar itu bernama arasy. Wa arfa'uha fi hadzal wujud, dan yang berada di tempat yang paling tinggi di alam semesta ini. Ya. Wa huwa muhitun bi jami'il ajsam, di mana arasy ini meliputi semua benda yang ada di alam semesta ini. Ya, semua wujud yang di alam semesta ini diliputi oleh arasy. Nah. Di mana arasy itu? Wa huwa fawqas sama'is sabi'ah, ya, berada di atas langit ketujuh. Ba'da sidratil muntaha, di atas langit ketujuh ada sidratul muntaha. Di atas sidratul muntaha ada arasy. Ya. Dan arasy ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sangat besar. Oleh sebab itu, wa qad wasafa Allahu taala 'azamatal arsy fi qawlihi, Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil 'azim. Nah, jadi Allah menyifati arasy itu sebagai dengan sifat azim, ya, artinya sangat-sangat besar sekali. Nah, perbandingannya seperti yang dijelaskan di dalam hadis, perbandingan antara arasy dengan kursi. Nah, kursi itu di atas langit yang ketujuh. Di atasnya ada Sidratul Muntaha, kemudian ada arasy. Perbandingan kebesaran arasy dengan kursi dengan langit yang ketujuh itu seperti ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, mas samawati sab'u. Jadi langit yang tujuh lapis ini, fil kursi, jika dibandingkan dengan kursi, ya, yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah,
ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya, jadi kursi Allah Subhanahu wa taala itu bahkan meliputi langit yang tujuh itu. Perbandingannya seperti apa? Perbandingan langit ketujuh, langit yang tujuh dengan kursi itu seperti apa? Kehalqah. Halqah itu apa? Seperti cincin. Lingkaran. Dilempar di padang pasir. Jadi cincin itu diibaratkan langit tujuh ini, padang pasir itu adalah kursi. Perbandingan kebesaran kursi dengan, jadi langit tujuh itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi. Ya. Kemudian perbandingan antara kursi dengan arasy itu seperti apa? Mas samawati sab'u fil kursi illa kahalqatin fi ardi falah. Jadi langit tujuh dibandingkan dengan kursi itu tidak lain melainkan seperti halqah, seperti lingkaran cincin dilempar di padang pasir, maka enggak akan kelihatan. Kemudian apa? Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falah 'ala tilkal halaqah. Demikian juga kursi jika dibandingkan dengan arasy itu sama seperti cincin dilempar di padang pasir. Ini kebesaran daripada arasy yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu diriwayatkan oleh Abu Syekh di dalam kitab Al-Azamah. Ya. Bahkan di dalam satu riwayat malaikat itu turun dari langit ke bumi itu dalam sekejap mata. Tetapi seandainya mereka terbang mengelilingi arasy 70 tahun enggak akan sampai-sampai. Padahal malaikat itu bisa turun dari langit itu dalam sekejap mata. Tapi 70 tahun itu enggak akan bisa mengelilingi arasy itu saking besarnya. Wa huwa ma'a 'azamatihi marbubun lillahi ta'ala. Tetapi walaupun arasy begitu besar, tetapi tetap saja ia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mahmulun biqudratihi. Jadi arasy itu justru dibawa oleh kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan Allah yang bertempat di atas arasy seperti akidahnya orang-orang Wahabi. Ya, artinya kalau Allah berada di atas arasy berarti arasy lebih besar daripada Allah. Ya. Dan itu tidak masuk akal. Tetapi arasy itu waqi'un tahta qahri, itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fi qabdatihi, bahkan berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, maka ini sifat arasy. Tadi kita katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disifati sebagai kiblat bagi arwah, bagi roh al-arsyiah yang bersifat seperti arasy. Tapi apa sifat arasy tadi? Pertama, bahwa arasy adalah makhluk tertinggi, teragung, terbesar. Nah, maka pertama, wal arwahu kulluha asluha ulwiyun samawiyun. Nah, pertama yang harus kita ketahui bahwa ruh kita ini asalnya dari mana? Dari tanah apa dari langit? Ya, dari atas, dari alam yang tinggi. Ya. Semua arwah, baik itu ruh orang mukmin, orang kafir, semuanya berasal dari alam yang tinggi. Habatat ilal ajsad, kemudian turun, Allah Subhanahu wa taala turunkan, kemudian dimasukkan ke dalam jasad. Habatat ilal ajsadil lati asluha ardiyun sufliyun. Ya, turun, diturunkan oleh Allah, kemudian masuk ke dalam jasad yang berasal dari tanah. Ya, kemudian itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Sina di dalam bait-bait syairnya yang menyifati turunnya ruh dan masuknya ke dalam jasad atau masuk ke dalam alam yang rendah. Dia mengatakan apa? Habatat ilaika minal makanil arfa'i. Ruh itu turun kepadamu dari tempat yang tertinggi. Warqa'a, seperti seekor burung merpati. Zata ta'azzuzin wa tamannu'in. Di mana roh ini diibaratkan seperti putri yang turun dari kayangan. Ya, di mana tempatnya di sana itu kudus, suci, bersih dan lain sebagainya. Kemudian turun ke bumi yang bersifat kotor, jorok dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang akan dirasakan? Dzatu ta'azzuzin. Pertama, dalam keadaan mulia. Wa tamannu'in, tentu akan enggan, sudah terbiasa di istana yang bersih dan lain sebagainya, tiba-tiba disuruh turun ke jasad yang berasal dari tanah yang kotor ini.
Nah, kemudian apa? Mahjubatan an muqlati kulli arifin. Di mana ruh ini terhijab dari mata setiap orang yang mengenalnya. Kita tahu ada ruh. Tahu enggak ada ruh? Tetapi mata tidak dapat melihatnya. Itu mahjubatan an muqlah. Muqlah itu artinya bola mata. Dia terhijab dari bola mata setiap orang yang mengetahuinya. Wahiyallati safarat, padahal dia tidak menutup diri. Walam tatabarqa, bahkan tidak menutup wajahnya, ya, tetapi tidak dapat terlihat oleh mata. Wasalat ala kurhin ilaika. Dia sampai, ya, ini adalah gambaran apa namanya? Ilustrasi, ya, tentang bagaimana roh itu masuk ke dalam jasad. Ya. Wasalat ala kurhin ilaika. Ia sampai kepadamu dengan terpaksa. Ya, sebenarnya dia enggak mau, enggan. Zatu tamannu'in, enggan. Kenapa? Karena dia berasal dari alam yang suci, kemudian masuk ke dalam alam yang kotor ini. Ya. Ala kurhin ilaika wa rubbama karihat firaqaka. Tetapi karena Allah yang mentakdirkan, menginginkan ia masuk ke dalam jasad, tujuannya apa? Untuk diuji. Jadi roh dimasukkan ke dalam jasad ini untuk mengalami ujian. Ujiannya apa? Dulu di alam zar, sebelum ada jasad, itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada semua arwah, alastu bi rabbikum? Ingat enggak ayatnya? Alastu bi rabbikum, apa kata arwah pada saat itu? Qalu bala. Ya, engkau adalah Tuhan kami semuanya. Artinya apa? Semua roh itu beriman. Tidak ada yang kafir pada saat itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui kemudian siapa di antara arwah ini yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Karena beriman pada alam itu masih tidak dianggap. Yang dianggap adalah beriman ketika roh sudah masuk ke dalam jasad. Nah, maka ketika masuk dalam jasad, disitulah ya, di dalam jasad itu ada namanya syahwat, ada nafsu dan lain sebagainya. Nah, sehingga roh ini akan berkelahi dengan nafsu dan lain sebagainya. Jika dia kalah, maka dia akan menyerah kepada nafsu. Jika ia menang, maka nafsu akan dibersihkan oleh roh tersebut. Ya. Karihat firaqaka, tetapi apa akhirnya ketika sudah masuk lama-lama, walaupun mungkin awalnya dia enggan karena enggak tidak terbiasa berada di tempat yang rendah, yang kotor dan lain sebagainya, tapi lama-lama akhirnya nyaman juga. Ya enggak? Ya, lama-lama akan menikmati. Ya, orang biasanya terbiasa kalau sudah berada di tempat yang bersih tiba-tiba tempat yang kotor, bisa hidup enggak? Enggak bisa. Tetapi lama-lama jika dia dipaksa terus lama-lama akan terbiasa dengan kotoran tersebut, bahkan akan menikmati. Ya. Nah, maka demikian juga roh ini pada awalnya dia enggak suka. Ya, tetapi karena memang hikmah ilahiyah menuntut ia untuk tetap berada di dalam jasad, lama-lama merasa nyaman. Sehingga apa? Sehingga tidak mau keluar. Ya, artinya apa? Tidak mau mati. Ya. Wahiya dhatu tafajju'in anifat wama alifat. Anifat artinya apa? Dia enggan untuk masuk ke dalam jasad. Wama alifat, enggak terbiasa. Falamma wasalat, tetapi karena dia terus menerus berada di dalam jasad, anisat, akhirnya apa? Lama-lama dia merasa nyaman. Mujawarata hadzal barqa, sehingga apa? Orang takut mati itu artinya apa? Ini tidak mau keluar roh itu sudah. Ya. Tetapi orang yang beriman justru dia orang-orang yang memang apa rohnya itu masih tetap tidak terkontaminasi oleh sifat-sifat basyariahnya, itu justru mencari kematian itu. Kenapa? Karena mati ini adalah jalan menuju kehidupan abadi, kenikmatan yang abadi. Oleh sebab itu ada seorang wanita yang salihah, dia berteriak di pasar, ya. Lau kanal mautu yuba'u fil aswaqi lashtaraituhu, katanya. Seandainya mati itu dijual di pasar, maka saya akan membelinya, katanya. Kenapa? Ya, karena dia melihat bahwa tidak ada jalan untuk bertemu dengan Allah kecuali dengan mati. Di dunia ini tidak mustahil kita akan melihat Allah, berjumpa dengan Allah, mustahil. Ya, hanya kita hanya dapat beribadah, dapat merasakan dengan hati, tetapi untuk melihat itu hanya ada di akhirat nanti. Dan untuk masuk ke dalam akhirat, ya, jalannya adalah mati. Sehingga dia mengatakan laukanal mautu yuba'u fis aswaqi lashtaraitu. Kalau seandainya mati itu dijual di pasar, maka saya akan beli. Hanya ada orang yang mengatakan, kok pede kali kamu ini, katanya.
kayaknya kayak langsung mau masuk surga saja katanya. Akhirnya jawabannya apa? Ya, jawabannya saya mungkin tidak percaya, artinya tidak pede terhadap diri saya. Tetapi saya yakin, saya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pengasih. Saya percaya kepada kekasih saya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya tidak layak ya untuk mendapatkan kedudukan di sisinya, tetapi Ia yang layak memberikan saya kedudukan. Ya. Nah, maka ini gambaran ilustrasi tentang bahwa kita ini tercipta dari dua komponen, dua unsur, yaitu unsur roh, ya, dan itu akan kita dapat rasakan perseteruan antara jasad kita. Jasad ini tuntutannya adalah syahwat, ya, artinya menginginkan sesuatu yang rendah. Karena dia asalnya adalah rendah, maka dia akan menginginkan yang rendah-rendah, ya. Syahwat, nafsu. Syahwat itu apa sebenarnya? Syahwat makan. Itu yang mau makan itu apa? Yang mau makan nasi apa? Jasad apa roh? Jasad. Yang mau minum? Jasad. Yang mau nikah? Jasad. Semuanya jasad. Jadi semuanya adalah, itu yang dinamakan sebagai syahwat, itu adalah tuntutan-tuntutan jasad ini. Sementara roh kita perlu makan enggak? Perlu, tetapi makanannya bukan nasi, bukan daging, bukan buah-buahan. Makanannya adalah zikir, sholat, ketaatan, bahkan puasa itu adalah makanan bagi roh. Ya. Nah, maka sebagaimana jasad ini akan mati apabila dia tidak makan, roh pun akan mati apabila dia tidak makan. Ya, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Jadi orang yang hidup tetapi kalau jiwanya mati itu seperti korong batang jasadnya ini. Walaupun berjalan tetapi rohnya mati. Ya, mati itu artinya apa? Dia tidak lagi mengenal kebaikan, tidak lagi mengenal Allah, tidak lagi mengenal ya ketaatan, ya, sudah berada di dalam kegelapan kubur, ya. Nah, maka di sini kenapa roh itu bisa terjatuh ke dalam apa? Ke dalam kerendahan, karena dia takluk kepada tuntutan jasad yaitu syahwat. Nah, tetapi apabila roh yang kuat maka dia akan mengangkat jasad ini, memuliakannya, ya. Tahu enggak memuliakan itu artinya apa? Perbedaan antara roh yang kuat dan roh yang lemah itu kita akan lihat di dalam kehidupannya. Orang yang rohnya kuat, maka roh ini akan membawa jasad ini kepada ketaatan-ketaatan, sehingga enggak akan terjatuh di dalam dosa dan maksiat. Tetapi apabila orang itu selalu terjatuh di dalam maksiat, itu artinya rohnya tidak punya kendali. Artinya roh dikendalikan oleh syahwat. Ya. Tetapi apabila roh yang kuat, maka dia akan membawa kepada ketaatan-ketaatan, yaitu pada kemuliaan, ketinggian, dan lain sebagainya. Nah, maka roh yang bersifat seperti aras di sini adalah roh yang masih tidak terkontaminasi oleh hukum jasad basyariah. Ya, ngerti enggak maksudnya? Hah? Paham enggak? Ya. Jadi tidak terkontaminasi. Jadi dia tetap memiliki sifat-sifat yang tinggi, agung, luhur dan lain sebagainya. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti pada posisi yang tertinggi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, maka yang ahsan taqwim inilah yang masih tidak terkontaminasi oleh syahwat, nafsu dan lain sebagainya. Ya. Tetapi sebaliknya dia mempunyai misi untuk membawa jasad ini masuk ke dalam surga. Tetapi jika ia kalah, maka syahwat, jasad akan membawa roh ke dalam api neraka. Jadi siapa yang kuat, dialah yang akan. Nah, jika roh yang kuat, maka dia akan membawa jasad ke alam yang tinggi, yaitu di surga. Tetapi jika ia lemah, maka ia akan dibawa oleh syahwat ke dalam api neraka. Siapa yang kuat, dialah yang akan menang. Bagaimana kita menguatkan roh? Ya, dengan memberikan dia makanan. Kasih vitamin. Vitaminnya apa? Salawat, zikir, dan lain sebagainya. Makanannya apa? Solat, puasa, dan lain sebagainya. Maka roh akan menjadi kuat. Ya. Jasad lemah artinya apa? Syahwatnya.
ya syahwatnya tidak memiliki kendali lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak ikuti, karena kalau kita ikuti terus dia akan semakin menguat. Kalau dia semakin menguat, otomatis rohnya akan melemah. Ya, jadi antara roh dan syahwat itu ibarat dua timbangan, mata timbangan itu. Kalau satu turun, nah otomatis ini akan naik. Ya enggak? Kalau ini turun, ini yang akan naik. Jadi enggak ada keseimbangan antara syahwat dan roh itu. Ya. Nah, maka roh yang bersifat aras di sini adalah yang belum terkontaminasi, yang belum dikotori oleh syahwat. Walaupun dia sudah masuk ke dalam jasad, ya. Di dalam jasad ini ada syahwat, ada nafsu dan lain sebagainya, tapi ia tidak terkotori. Ya, sehingga ia tetap berada di dalam kemuliaan dan ketinggian. Nah, maka ruh inilah, ya, fal arwahu kulluha mausufatun bi annaha ulwiyatun samawiyah. Jadi semua ruh itu pada asalnya itu disifati sebagai makhluk yang berasal dari alam yang tinggi. Illa annaha qad takunu mausufatan bi annaha sufliyatan ardiyatan idza tajarradat an khosaisihal ulwiyyati. Tetapi terkadang ruh itu akan disifati sebagai sufliyah, dia akan menjadi rendah. Ya, kapan? Apabila ia telah terlepas dari karakteristiknya, yaitu dari keistimewaannya yang tinggi. Wajahadat aslah samawi, dan ia telah melupakan asalnya yang tinggi. Warokanat il ardi, bahkan ia sudah merasa nyaman untuk berada di tempat yang rendah di bumi ini. Fata'atsarat biha, ya. Wa akhladat ilaiha fa khadu'at li ahkamiha wa tasafat bi awsafiha fa asbahat mahjubatan an ru'yati wujudil haqqi tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi apabila ruh ini sudah terhijab oleh syahwat, dan kita tahu bahwa syahwat itu adalah tuntutan jasad ini, maka apabila ia sudah terhijab, maka ia tidak akan dapat lagi melihat kebenaran, tidak akan dapat lagi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka roh yang sudah tidak dapat melihat Allah itu artinya apa? Roh yang sudah tidak dapat beriman kepada Allah. Ya, hati dia terhijab, hatinya terhijab dari Allah, artinya apa? Dia tidak akan mungkin beriman. Karena iman itu hakikatnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap mata hati kita sehingga kita dapat bersaksi, menyaksikan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hati kita dapat menyaksikan wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dinamakan dengan melihat yang sebenar. Yang sebenarnya, melihat itu bukan melihat dengan mata. Mata itu hanya melihat benda ini. Ya. Melihat yang sebenarnya itu adalah dengan mata hati. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan mata ini, tapi yang buta sebenarnya itu adalah buta mata hati. Orang buta mata di dunia, dia bisa selamat di akhirat. Tetapi kalau orang buta hatinya di dunia, mustahil selamat di akhirat. Ya, nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membuka hati kita, mata hati kita, sehingga dapat melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu itu artinya apa? Bersaksi. Bersaksi itu artinya apa? Melihat. Ya enggak? Bisa enggak kita bersaksi di mahkamah tentang suatu peristiwa yang kita tidak pernah lihat? Bisa enggak? Enggak bisa. Tetapi kenapa Allah meminta kita untuk bersaksi asyhadu an la ilaha illallah padahal kita enggak pernah melihat Allah? Hah? Kenapa? Ya karena melihat di sini bukan melihat dengan mata. Oleh sebab itu seorang soleh ditanya, "Lima ta'budullaha wa anta la tarah?" Kenapa engkau menyembah Allah padahal engkau tidak melihatnya? Dia mengatakan apa? Laulam arahu ma'abatu. Kalau aku enggak lihat, aku enggak akan sembah, katanya. Innilah arahu bi'aini. Memang aku tidak lihat dengan mata ini. Walakinni arahu binuril iman. Tetapi saya melihatnya dengan cahaya iman. Jadi cahaya iman itu artinya bahwa Allah membuka mata hati kita sehingga kita melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat menyaksikan wujud Allah. Bukan dapat menyaksikan zat Allah. Tapi menyaksikan wujud Allah. Ya, kemudian mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa Muhammad adalah. Kenapa kita dituntut untuk bersaksi padahal kita tidak pernah melihat Rasulullah? Sudah ribuan tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya enggak? Tetapi kenapa kita diminta untuk bersaksi? Ya. Karena mata kita memang tidak melihat fisik Rasulullah, tapi mata hati kita melihat, ya enggak? Karena kalau kita hati ini tidak melihat, mustahil bisa beriman. Kalau hati kita tidak melihat wujud Allah, mustahil beriman.
Ya, maka beriman itu syahadat itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita sehingga kita meyakini seakan-akan kita melihat Rasulullah. Karena melihat dengan mata itu banyak orang yang melihat dengan mata dulu. Abu Jahal melihat enggak? Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi melihat dengan mata tidak melihat dengan hati. Ya enggak? Dia melihat Muhammad sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh Abu Talib Abdul Muttalib, tetapi dia tidak melihat apa di ada apa di balik Muhammad itu, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Rasulullah itu kan makna. Makna itu tidak dapat dilihat dengan mata, tapi dilihat dengan mata hati. Nah, maka ruh yang dapat melihat wujud Allah itulah yang bersifat sebagai ruh yang seperti arsy. Ya. Nah, maka intinya adalah ruh yang ya melihat wujud Allah Subhanahu wa taala itulah ruh yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kiblatnya. Artinya apa? Tadi kalau kita salat, kiblat kita kemana? Kiblat kita Ka'bah. Artinya salat kita tidak akan sah apabila kita tidak menghadap kiblat. Nah, maka roh yang arsyiah ini adalah roh yang beriman. Ya, karena roh yang beriman ini itulah roh yang akan terangkat dan memiliki ketinggian seperti arasy. Maka roh yang beriman inilah yang akan menjadikan Rasulullah sebagai kiblatnya. Artinya apa? Ya, tidak akan sah keimanan seseorang kecuali jika hatinya itu menghadap kepada Rasulullah. Artinya apa? Orang kalau dia beriman kepada Allah, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak mau mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sah enggak Islamnya? Enggak akan sah. Nah, maka apa? Ketika ia beriman kepada Allah, hatinya harus menghadap kepada Rasulullah. Jadi hatinya harus menjadikan Rasulullah sebagai kiblatnya. Nah, oleh sebab itu di sini disifati wa Muhammad Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin qiblatil arwahi al-arsyiyah. Ya. Nah, ini makna dari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kiblat bagi roh-roh yang bersifat seperti aras, yaitu roh-roh yang beriman. Artinya bahwa tidak akan sah iman seseorang kecuali jika ia masuk melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali ia juga bersyahadat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Baik. Kemudian kita lanjut. Ya. Ini masih mukadimah ya. Kita mungkin pertemuan ketiga baru masuk tentang masalah salat, ya. Tetapi ini perlu ya, perlu sedikit untuk kita karena nanti akan berbicara tentang makna-makna dan lain sebagainya di dalam sholat. Di sini di mukaddimah itu sudah kita, paling tidak sudah ada pendahuluan. Ya. Baik, kemudian Rasulullah SAW juga disifati sebagai fardul hadroh adzatiyah. Baik, fard itu artinya apa? Fard, tunggal. Ya, tunggal. Al-hadroh, hadroh itu artinya apa? Hah? Gendang, bukan? Hadroh. Hadrah adalah apa? Al-murad bil hadrah haitsu utliqat 'ala lisanil qaum, bahwa hadrah di dalam lisan tasawuf itu adalah syuhudul 'abdi annahu baina yadayillah, bahwa seorang hamba ya menyaksikan ia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ia berada di dalam hadrah. Hadratullah, di hadam hadrah al-ilahiyah. Ya. Tetapi apabila dia tidak lagi menyaksikan, tidak lagi merasakan kehadiran Allah, maka ia keluar dari hadrah. Ya. Jadi hadrah adalah alam di mana kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kehadiran Allah tidak kita rasakan, maka keluar dari hadrah ke alam ghaflah namanya. Ya. Nah, maka hadratuz zat ya, fardul hadratuz zatiyah, zat ini yang dimaksud adalah zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian di dalam tasawuf juga bahwa hadrah itu hadrah ilahiyah itu artinya kita
merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Ya. Artinya kita akan dapat mengenal Allah melalui hadroh. Hadroh Allah ini artinya apa? Kita akan dapat merasakan kehadiran Allah melalui empat tahapan. Pertama, ya, karena hadrat al-ilahiyah itu ada empat. Pertama, af'al, perbuatan Allah. Kemudian, asma. Ya, asma itu artinya apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hamba untuk mencapai kepada ma'rifat Allah itu dia harus taraqqi, harus apa? Mutadarrij, harus bertahap. Pertama, dia harus melihat kepada af'al Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan Allah seperti apa perbuatan Allah itu? Jadi semua alam semesta ini adalah makhluk, ya kan? Makhluk itu kalau di dalam ilmu nahwu siapa apa itu? Maf'ul. Baik. Sebenarnya ilmu nahwu pun bisa sampai kepada ma'rifat. Baik. Maf'ul. Ya, ini makhluk, ya. Maf'ul, ada enggak maf'ul kalau tidak ada fi'il? Ya, jadi maf'ul ini adalah asar, pengaruh dari fi'il. Jadi ada fi'il, ada maf'ul. Maka demikian juga di sini ada khalq, ya. Allah yakni khalaqa, ya. Allah menciptakan berarti ada makhluk. Baik. Ada enggak fi'il kalau tidak ada fa'il? Tidak akan ada. Harus ada. Ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul. Ya. Maka di sini ada khaliq. Nah, makhluk semua ini yang terdekat kepada kita, ini yang dapat kita lihat. Ya, ini yang dapat kita lihat. Nah, jika ada makhluk berarti ada perbuatan penciptaan. Ada khalaqa, sebab tidak mungkin ada makhluk tapi tidak ada perbuatan. Ya. Nah, ketika ada perbuatan, tidak mungkin ada perbuatan kemudian tidak ada yang berbuat. Ya, maka harus ada fa'il. Nah, maka apa? Makhluk ini akan mengantarkan kita kepada fi'il. Ya, kepada fi'il, perbuatan Allah. Ya, kita ada rizki, ya, ada rizki di hadapan kita. Ya, rizq, ya, berarti ada raziq, ya, yarzuq, ya. Kemudian, ya, makhluk, ya. Jadi di sini kita akan tadarruj, ya. Yang terdekat kepada kita adalah makhluk Allah. Semua ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makhluk ini, ya, apabila kita menggunakan akal, tidak akan mungkin ada kecuali ada perbuatan, ada penciptaan. Dan penciptaan tidak akan mungkin ada kecuali ada pencipta. Ya, sama seperti ini. Ini apa ini? Tulis. Ini namanya tulisan. Dalam bahasa Arab atau namanya apa? Maktub. Maktub. Ada enggak maktub tertulis kalau tidak ada kitabah? Dari tidak ada kitabah. Ada enggak tiba-tiba muncul seperti ini? Ada enggak? Enggak akan mungkin ada. Pasti ada perbuatan. Yaitu apa? Perbuatan menulis. Perbuatan ini pasti ada fa'ilnya. Ya enggak? Nah, maka demikian juga alam semesta ini adalah makhluk. Ya. Setiap kita melihat, ya, ada air. Tidak mungkin air ini tiba-tiba ada. Pasti dia ada karena diadakan. Ya enggak? Nah, maka yang mengadakannya itu dinamakan khaliq. Nah, maka untuk sampai kepada ma'rifat itu kita harus tadarruj. Pertama melihat kepada af'al Allah. Perbuatan Allah. Apakah kita bisa melihat perbuatan Allah? Bisa enggak? Ya, kita melihat kepada pengaruh,
ya, pengaruh dari perbuatan Allah. Perbuatan Allah khalaqa, perbuatannya. Asar dari khalaqa itu adalah apa? Makhluk. Ya enggak? Makhluk. Berarti kita melihat dari makhluknya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk tafakkur di alam semesta ini. Kenapa? Karena alam semesta adalah makhluknya. Karena itu akan mengantarkan kita kepada apa? Kepada mengenal perbuatan Allah. Jadi melihat perbuatan Allah itu seperti ini. Imam Ad-Dardir di dalam Kharidah Bahiyah menjelaskan, di dalam syarah Kharidah Bahiyah menjelaskan seperti ini. Kalau ingin melihat perbuatan Allah, bahwa sebenarnya diri kita ini tidak terlepas dari fi'il Allah. Ketika kita ada rezeki misalnya, makanan, minuman dan lain sebagainya. Ini dari mana air ini? Hah? Dari mana air ini? Ya. Dari mana makanan yang kita dapatkan itu? Enggak, saya yang pergi ke pasar belanja dan lain sebagainya. Saya yang pergi kerja. Hah? Tidak, semuanya itu semata dari Allah. Kita bekerja bukan pekerjaan kita yang mendatangkan rezeki, ya enggak? Buktinya banyak orang bekerja enggak dapat apa-apa. Jadi pekerjaan kita itu hanya asbab. Sebab itu artinya apa? Perantara. Dan perantara di dalam akidah itu dia tidak muathir, tidak ada kesan, tidak ada pengaruh. Ya. Perantara itu seperti apa? Kalau orang ingin mendapatkan keuntungan banyak, apa yang harus dia lakukan? Berusaha, ya kan? Berbisnis dan lain sebagainya. Tetapi apakah setiap orang yang berbisnis itu untung? Enggak. Banyak yang buntung. Itu artinya bisnis itu bukan dia yang memberikan rezeki. Tetapi dia hanya mengantarkan kita kepada rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Nah, maka kita akan melihat bahwa rezeki yang kita makan itu semata adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha saya. Karena usaha saya tidak akan dapat mendatangkan apa-apa jika Allah tidak menginginkan. Ya. Nah, maka jika kita melihat pertama bahwa rezeki ini datang la haula wala quwata illa billah. Bukan atas usaha saya semata-mata, ya. Tetapi memang Allah yang mentakdirkan datang kepada saya, ya. Ada yang datang melalui usaha, ada yang datang secara ini saya tidak pernah cari, tiba-tiba ada di sini, ya kan? Ini juga rezeki, ya kan? Jadi ada rezeki yang memang dicari dan ada yang rezeki memang dia mendatangi kita. Tetapi yang jelas adalah bahwa kita tidak tahu alamat rezeki itu di mana, tapi rezeki yang tahu alamat kita. Nah, dulu saya pernah sering di Mesir itu, membuktikan memang seperti itu. Waktu di Mesir mengalami, ya, di sana kan untuk kerja susah dan lain sebagainya. Ya, udah punya anak, punya istri. Terkadang saya keluar cari sana kemari. Cari rezeki. Rezeki enggak dapat-dapat. Ternyata rezeki yang datang ke rumah. Tiba-tiba saya di luar, orang ketuk pintu, ada titipan untuk Ustaz Lukman katanya. Tiba-tiba ada 1000 pon. Subhanallah, saya cari kesana kemari uangnya, ternyata uangnya yang datang ke rumah. Itu artinya bahwa kita nggak tahu alamat rezeki itu, tetapi rezeki yang tahu alamat kita. Ya. Nah, maka semuanya itu adalah kita akan melihat perbuatan Allah. Kemudian kedua, ya, ketika kita memakan, ya, apa yang ada di hadapan kita. Di sini juga kita akan melihat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Siapa yang menjadikan tangan kita ini dapat bergerak? Banyak, apakah tangan ini yang memang bergerak sendirinya? Banyak orang punya tangan tapi enggak bisa bergerak, ya enggak? Berarti Allah memberikan di situ, Allah menjadikan ia mampu bergerak. Qudrah ilahiyah. Karena tangan ini kalau bukan kehendak Allah, bukan ke atas qudrah Allah, enggak akan bisa bergerak. Buktinya banyak orang punya tangan lumpuh enggak bisa bergerak. Karena tidak diberikan qudrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka lagi-lagi di sini kita akan melihat perbuatan Allah. Oleh sebab itu di dalam akidah Asy'ariyah bahwa manusia itu tidak menciptakan perbuatannya, tapi perbuatannya itu adalah ciptaan Allah. Berbeda dengan akidah Mu'tazilah.
Mu'tazilah mengatakan bahwa manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Hanya suatu ketika ini ada memang antara Asy'ariyah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu selalu ada perseteruan dulu. Ketika ada perkumpulan, ini saya dengar ceritanya dari Maulana Dr. Jamal Faruk. Ya, ketika ada perkumpulan Asy'ariyah, Asy'ariyah, ya, tiba-tiba datang seorang Mu'tazilah ingin membuktikan bahwa manusia itu mampu menciptakan perbuatannya sendiri. Bahwa setiap geraknya itu adalah atas kehendak dia sendiri. Akhirnya apa? Dia mengatakan, lihat wahai Asy'ariyah, lihat ini saya angkat kaki saya. Ha, berarti saya yang menggerakkan kaki saya. Saya yang menciptakan perbuatan mengangkat kaki saya. Akhirnya jamaah Asy'ariyah itu mengatakan, coba angkat kaki satu lagi coba. Bisa enggak? Dalam keadaan posisi kaki satu terangkat, coba angkat lagi yang satu lagi. Bisa enggak? Enggak akan bisa. Artinya apa? Kita enggak akan bisa kecuali bergerak kecuali dengan gerak yang memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya setiap gerak kita itu kan seperti mobil. Mobil itu tidak akan bisa, dia disetting untuk berlari saja, enggak disetting untuk terbang. Oleh siapa? Oleh yang membuatnya. Kita juga demikian. Jadi apa yang dapat kita lakukan itu sudah disetting lah kalau bahasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setiap gerakan itu kita akan melihat perbuatan Allah. Kemudian ketika makanan masuk, di sini akan semakin nyata perbuatan Allah Subhanahu. Ya, ketika makanan masuk, kita mengunyah, ya enggak? Kemudian kita telan. Ketika kita mengunyah, kalau tidak ada air liur, bisa enggak kita mengunyah? Kenapa ketika kita mengunyah tiba-tiba air itu keluar? Siapa yang keluarkan? Kita. Mana kita sadar air liur itu keluar? Nah, maka di situ lagi kita akan melihat qudrah ilahiyah. Kemudian ketika kita masukkan ke dalam perut, masukkan melalui tenggorokan. Kenapa ada sesuatu yang mendorong makanan tersebut? Allah menciptakan rasa lezat sehingga mampu dimasukkan ke dalam perut. Ya, padahal kalau tidak diciptakan rasa tersebut oleh Allah, maka orang akan muntah, ya enggak? Ketika rasa apa macam akan muntah. Tetapi ada seakan-akan ada kekuatan yang mendorongnya, yang menariknya, yang bernama lezat dan lain sebagainya. Sehingga dapat masuk ke dalam perut. Nah, kemudian akan lebih nyata lagi ketika makanan sudah di dalam perut. Coba, apa yang terjadi di sana? Enggak tahu kita. Makanan itu dirubah menjadi darah, ada yang menjadi susu, ada yang menjadi ini, ada yang menjadi siapa yang punya kutuah di situ. Kita enggak tahu apa yang terjadi di sana. Tiba-tiba sudah jasad kita menjadi besar, badan kita menjadi besar, kemudian yang tidak bermanfaat itu menjadi kotoran-kotoran. Coba siapa yang punya perbuatan itu? Kitakah yang mengatur semua itu di dalam perut kita? Enggak. Nah, maka beliau Imam Ad-Dardir mengatakan, kalau hal ini diperhatikan di dalam setiap perbuatan orang, maka dia akan sampai kepada tahapan syuhudul af'al. Dia akan melihat bahwa apa yang ada di semesta alam ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Imam Ghazali mengatakan, "Laisa fi hadzal wujud illallah wa af'aluhu." Tidak ada di dalam wujud ini kecuali Allah dan perbuatannya. Kita adalah asar dari perbuatan Allah. Ya enggak? Nah, maka dari hadroh pertama itu adalah hadratul af'al. Ya, hadratul af'al artinya kita merasakan kehadiran Allah melalui af'alnya. Ya. Kemudian dari af'al itu akan yatarokko, akan naik kepada hadratu al-asma. Asma itu apa? Jadi semua yang kita lihat di alam semesta ini adalah penzahiran dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba. Apa yang kita lihat sekarang? Apa yang kita punya coba sebutkan. Baik, minyak wangi itu apa bentuknya? Baik. Misal kita ada rezeki lagi ya. Ar-rizq. Ya. Ada rizq. Rizq ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, razaqa yarzuqu rizqan. Ada rizq, ada rezeki berarti menunjukkan ada
Razik. Ada pemberi, pemberi rezeki. Baik. Betul. Kemudian yang kedua, contoh lain. Coba sebutkan Asmaul Husna satu-satu. Baik. Oke, okay, salam. Salam itu artinya apa? Selamat. Baik. Selamatan. Artinya, apabila di dalam kehidupan kita, kita merasakan kedamaian, keselamatan, dan lain sebagainya, itu adalah penzahiran dari nama Allah. Assalam. Ya. Baik. Ada manfaat yang kita dapatkan. Ya. Apa? Manfaat. Manfaat itu artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang sampai kepada kita. Berarti itu adalah penzahiran dari nama Allah An-Nafi'. Ada bahaya, madarrah. Ada bahaya yang menimpa kita. Berarti itu adalah penzahiran dari nama Allah Ad-Dhar. Jadi sebenarnya semua peristiwa yang ada di alam semesta itu adalah penzahiran dari Asma'ullahul Husna. Jadi kalau satu-satu kita melihat Ar-Rahman, berarti adanya kasih sayang yang terjadi di antara sesama manusia, itu adalah penzahiran dari nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Semuanya Asma'ul Husna itu apabila kita lihat di dalam setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, kita akan melihat di situ Asmaullahul Husna. Ya. Coba apa semua? Semua akan kita lihat. Ya. Ya. Nah, maka itu artinya bahwa af'al, ya, perbuatan Allah itu akan mengantarkan kita kepada mengenal asma Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengenal, tetapi kita dapat merasakan, ya, merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rezekinya kepada kita, Ar-Razik, ya, memberikan manfaat kepada kita, An-Nafi. Ada bahaya, ya, memang itu atas takdir nama Allah Subhanahu wa taala, Ad-Dhar. Ada kedamaian, Assalam, ya. Dan seterusnya. Ya, nah, maka itu akan mengantarkan kita kepada keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan Asma al-Asmaul Husna. Kemudian dari Asma, ya, dari Hadratul Asma, artinya apa? Hadratul Asma itu artinya kita akan merasakan kehadiran Allah melalui asma-Nya. Ya. Kemudian itu akan mengantarkan kita kepada Hadratus Sifat. Ya, Hadratus Sifat artinya apa? Kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat-Nya, ya, sifat-sifat-Nya. Kemudian sifat kesempurnaan sifat, ya, kesempurnaan nama itu menunjukkan kepada kesempurnaan sifat, dan kesempurnaan sifat menunjukkan kepada kesempurnaan zat. Nah, kalau sudah sampai kepada ma'rifatul zat, itu orang sudah tidak dapat lagi diisyaratkan, ya, tidak dapat lagi diisyaratkan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliq." Kita diperintahkan untuk bertafakur di dalam alam semesta ini, tetapi tidak memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kita melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati sebagai fardul hadratiz zatiyah. Artinya apa? Tidak ada orang yang sampai kepada ma'rifat zat Allah Subhanahu wa taala melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya satu-satunya makhluk yang lebih, yang paling mengenal Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ada zat manusia yang diberikan perhatian inayah melebihi apa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi fardul hadratiz zatiyah ini maknanya seperti kata Syekhuna Al Habib Umar Ibnu Hafidz, beliau mengatakan bahwa tidak ada di alam semesta ini yang sampai kepada ma'rifat zat Allah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Kemudian zat Allah tidak memberikan perhatian kepada ya, kepada alam semesta ini melebihi apa yang diberikan kepada zat asy-syarifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Rasulullah adalah fardul hadrati dzatiyah. Ya. Baik, mungkin untuk mukaddimahnya ya berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya masih panjang ini. Ya, ini masih mukaddimah saja ya, tetapi ini akan membantu nanti ketika kita sudah masuk di dalam masalah salat ya. Baik. Kemudian Rasulullah juga disifati sebagai turit tajalliyatil ihsaniyah, ini pun panjang juga penjelasannya. Ya. Kemudian ya intinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah majla, sekali lagi adalah tempat daripada penzahiran semua keindahan-keindahan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu akan tercermin di dalam sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada jalan kita untuk mengenal Allah kecuali kita harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Ya, karena pintu satu-satunya pintu kita menuju Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah apabila kalian mencintai Allah, maka pintunya apa? "Fattabi'uni," ikutilah aku. Ya, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita halaman 21 ini kita apa? Mukaddimah tentang salat sedikit ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa ba'du fa inna as-salata, ini kita baca satu aja setelah itu dah. Wa ba'du fa inna as-salata lamma kanat ruhal a'mal. Jadi di sini Syekh menyifati bahwa salat adalah roh dari segala amal. Tadi kita sudah berbicara tentang roh, bahwa roh itu adalah apa? Roh itu bukan bahwa adalah sirrun min asrarir rububiyah biha hayatul makhluqin. Berarti dengan roh itu semua makhluk itu menjadi hidup. Ya, menjadi hidup. Baik. Demikian juga salat di sini disifati sebagai roh bagi semua amal. Artinya bahwa salat adalah roh dari semua amal, ai amal soleh. Ya. Jadi salat fa inna as-salata lamma kanat ruhal a'mal. Ya, maka sesungguhnya salat ya adalah roh dari segala amal soleh. Artinya apa? Amal soleh, kalau sholat rusak, amal itu pun akan rusak. Seperti apa? Jasad kita, kalau rohnya sudah pergi, ya maka akan mati. Ya, nah, itulah sebabnya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabul abdu yaumil qiyamah as-salat." Sesuatu yang paling pertama dihisap nanti oleh Allah dari amalan manusia adalah apa? Salat. Ya. Kemudian fa in saluhat, apabila salatnya sudah baik, saluhat sa'iru amalihi, maka sudah dapat dipastikan bahwa semua amalnya baik. Wa in fasadat, tetapi apabila salatnya rusak, ya, kalau salat saja rusak, ya maka semua amalnya rusak. Kenapa? Karena sholat adalah roh dari semua amal soleh. Ya, baik. Di sini akan nampak jelas maknanya. وَيَتَّضِحُ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا قَالَ التِّرْمِزِي الْحَكِيمُ فِي الصَّلَاةِ وَمَقَاصِدِهَا فِي أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Allah Subhanahu wa Taala menciptakan tujuh langit. وَحَشَّهَا بِالْمَلَائِكَةِ, dan setiap langit itu ada dipenuhi oleh malaikat-malaikat. Wa ta'abbadahum bis-salati, kemudian apa? Allah memerintahkan mereka untuk beribadah, untuk salat. La yaftarun, dan mereka enggak putus-putus salatnya, ya. Fa ja'ala li ahli kulli sama'in naw'an minha, kemudian setiap malaikat di langit tertentu itu diperintahkan untuk beribadah dengan sebagian dari salat. Misalnya, fa ahlu sama'in qiyamun ila nafkhatis sur, ada malaikat yang di langit tertentu itu ibadahnya adalah berdiri saja sampai hari kiamat.
sampai hari kiamat. Dan mereka tidak akan merasa letih, tidak akan merasa bosan, ya, karena memang mereka diciptakan untuk itu. Kemudian wa ahlu sama'in ruku'un, dan ada malaikat penduduk langit tertentu itu ibadahnya hanya ruku saja sampai hari kiamat. Wa ahlu sama'in sujud, kemudian ada ahlu sama', malaikat ahlu sama' juga yang sujud sampai hari kiamat. Wa ahlu sama'in juthatun ala rukabim, ada yang memang ibadah mereka itu hanya duduk saja, artinya duduk ala rukab, ya seperti duduk ya, duduk seperti ini ya, sambil berzikir sampai hari kiamat. Wa ahlu illina wa man haula al'arsi wuqufun tawafun yusabbihuna bihamdi rabbihim fajama'a laka hadha kulluhu fi salatin wahidah. Nah, kemudian Imam Al-Hakim Tirmizi mengatakan apa? Ibadah malaikat semua itu dikumpulkan untukmu di dalam satu salat. Artinya apa? Tadi kita katakan ada malaikat yang hanya berdiri sampai hari kiamat, ada yang ruku sampai hari kiamat, ada yang sujud sampai hari kiamat. Dan semua ibadah malaikat itu dikumpulkan untuk kita di dalam satu salat. Subhanallah. Kay yakunu laka hadzun min ibadati kulli sama, supaya kita mendapatkan bagian dari ibadah setiap penghuni langit. Wa zadaka ma'a dzalika, kemudian apa? Allah memberikan tambahan kepada kita bil Qur'ani tatluha fiha. Dengan Allah berikan kita tambahan kemuliaan dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Mereka salat hanya bertasbih dan lain sebagainya. Kita salat bertasbih, baca Al-Qur'an, zikir dan lain sebagainya. Taib. Wa min ajli annaha ruhal a'mal. Ya. Taib, karena salat adalah ruh dari segala amal. Itulah sebabnya najid annallaha lam yadhkuri sholata minat tanzil illa makrunatan bidhikri iqamatiha. Oleh sebab itu, tidak ada di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sholat kecuali Allah perintahkan kita untuk menegakkannya. Bukan diperintahkan solu, sholatlah, tidak. Tetapi aqimu, tegakkanlah sholat. Karena sholat adalah ruh dari segala amal, maka dia harus tegak. Kalau sholat tidak tegak, ya maka amal pun akan runtuh. Ya, bidzikri iqamatiha. Kenapa? Wa dzalika li anna ar-ruh huwa ma bihi hayatul hayy min al-makhluqat. Tadi kita jelaskan bahwa dengan ruh ini semua makhluk itu akan menjadi hidup. Wa mas-shalatu illa wa hiya bisabili dzalik. Sama juga dengan salat. Fa qawamul a'mal bi iqamatiha. Amal kita itu akan dapat menjadi tegak, akan dapat menjadi baik apabila salat itu sudah baik. Maka memulai segala sesuatu kebaikan harus dimulai dengan perbaikan sholat. Karena kalau sholat sudah baik, sudah pasti amal-amal yang lain baik. Kenapa? Karena memang sholat itu memiliki fungsi untuk memperbaiki jiwa kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, tanha anil fahsya'i wal munkar itu artinya akan memperbaiki jiwa kita sehingga tidak akan cenderung kepada perbuatan dosa dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam semua perintah salat selalu mengatakan aqimus shalah. Alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Wa aqimis salata, dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya, tidak menyatakan Rabbi ja'alni minal musallin, tidak. Ya. Wal muqimina, kemudian ketika Allah memuji orang-orang yang salat, Allah mengatakan apa? Wal muqiminas salat, orang-orang yang mendirikan salat. Wa ghairu dhalika fi ayatin kathira. Baik. Bainama idza dzakaraha fi siyaqil munafiqin. Tetapi salat apabila disebutkan di dalam konteks orang munafikin, apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Coba, al musallin bukan al muqiminas salat, tapi al musallin, orang-orang yang salat, bukan orang-orang yang mendirikan salat. Nah, siapa mereka? Alladzina yuraun. Ya, yaitu orang yang salat, memang zahirnya dia salat, tetapi ya, mereka hanya pamer. Ya, oleh sebab itu orang-orang salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat apa? Salat subuh dan isya. Kenapa? Kenapa coba? Enggak ada yang lihat. Dulu enggak ada lampu seperti ini. Mereka salat, kalau salat zuhur, salat asar itu sop pertama. Kenapa? Karena semua orang lihat. Tetapi kalau salat isya gelap, enggak ada yang lihat. Makanya mereka tidur. Salat subuh pun demikian, gelap. Jadi enggak ada yang mereka dapatkan. Sehingga afqalus salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatu al-fajr. Ya. Kemudian apa kata Allah? Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Jadi konteks orang munafik itu tidak ada menyebutkan bahwa mereka mendirikan salat. Al-musallin, kemudian ya'tuna as-salah.
Wasammahumul musallin. Jadi Allah menamakan mereka juga sebagai orang-orang yang sholat. Ya. Wasammal mu'minin, dan menamakan orang-orang mu'minin al-qa'imina bihaqa'iqiha al-muqimina sholat. Dan Allah menamakan orang-orang mukmin yang benar-benar sholat, menegakkan segala hakikat sholat, sebagai orang-orang yang muqimina sholat, orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa? وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِيُنَبِّهَا أَنَّ الْمُصَلِّينَ كَثِيرٌ وَالْمُقِيمِينَ قَلِيلٌ. Bahwa orang yang sholat banyak, tetapi orang yang mendirikan sholat itu sedikit. Ya, sama seperti ucapan Syuraih al-Iraqi, dia mengatakan الْحَاجُّ قَلِيلٌ وَالرُّكْبَانُ كَثِيرٌ. Orang yang berhaji itu sedikit, tetapi orang yang pergi haji banyak. Artinya apa? Orang yang benar-benar menjalankan ibadah haji itu sedikit. Walaupun yang datang melakukan ibadah haji banyak. Ya, rawahu Abdul Razak fi musnadnya. Wa min huna nudriku anna qimata a'malil insan fil hayati biqadri qimati shalat. Oleh sebab itu, nilai daripada amal setiap orang di dalam kehidupannya itu akan dapat diukur dengan salatnya. Ya, qimatu a'malil insan fil hayati biqadri qimati shalati 'indahu. Fa in kanat 'indahu 'azimatan mahfuzah. Apabila baginya bahwa sholat itu adalah sesuatu yang agung dan selalu ia jaga, kana huwa indallahi mithlu dzalika, maka orang ini juga adalah orang yang agung di sisi Allah dan terjaga di sisi Allah. Wa in huwa dhayya'aha wa ahmalaha fadhaya'u halifuhu. Tetapi kalau orang sudah terbiasa melalaikan sholat, menyia-nyiakan sholat, maka dia pun akan sia-sia di dalam hidupnya. Kita lihat di sini ada sebuah riwayat. Fa'an anasin anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sholla as-salawati li waqtiha, barang siapa yang sholat pada waktunya, fa asbagha wudu'aha, kemudian ia menyempurnakan wudunya, wa atamma laha qiyamaha, menyempurnakan qiyamnya, kemudian apa, wa khusyu'aha, khusyuknya, kemudian ruku'nya, sujudnya dengan sempurna dengan tumakninah, maka ketika ia salam, kharajat wa hiya baydha'u musfirah. Ya, maka salat tersebut akan keluar, maka akan dijadikan oleh Allah seperti seperti makhluk. Dia akan keluar, naik, ya, naik terangkat, kharajat wa hiya baydha'u musfirah taqulu hafizakallahu kama hafiztani. Jadi salat kita ini nanti akan keluar, terangkat, kemudian dia berdoa, hafizakallah, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga aku, kata salat. Jadi salat kita yang mendoakan kita. Kapan? Apabila kita menjaga salat kita, salat pada waktunya, kemudian berdiri dengan sempurna, khusyuknya, rukuknya, sujudnya, maka salat itu akan keluar, terangkat, dan berdoa sebelum meninggalkan kita, dia berdoa hafizakallah, semoga Allah menjagamu, meliharamu sebagaimana engkau memeliharaku. Tetapi sebaliknya, wa man shallas salata li ghairi waqtiha, barang siapa yang sholat bukan pada waktunya, artinya melalaikan sholat sehingga keluar dari waktunya. Walam yusbiq wudu'aha, wudu'nya pun tidak disempurnakan. Walam yutimmalaha khusyu'aha, tidak menyempurnakan khusyuknya. Wala ruku'aha, dan ruku'nya, sujudnya, artinya apa? Asal-asalan. Maka ketika ia salam, khorojat, maka sholat itu keluar dalam keadaan apa? Sauda'a mudlimah, gelap gulita. Ya, kalau tadi, baydha' musfirah, sholatnya itu keluar seperti apa, putih bercahaya. Nah, tetapi apabila ia sholat asal-asalan, maka ketika selesai sholat, maka ia akan keluar sauda, hitam, muzlimah, gelap. Kemudian taqulu dhayya'akallah kama dhayya'tani, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, katanya sholat. Subhanallah. Hatta idza kana haitsu syaa Allah, kemudian ketika ia terangkat sampai tempat di mana Allah kehendaki, lufat. Lufat itu apa? Di seperti pakaian yang sudah kotor, yang sudah rusak itu digumpal-gumpal. Kama yulaffu tsaubul khaliq, sebagaimana pakaian yang sudah rusak itu digumpal-gumpal. Kemudian apa? Summa yudrabu biha wajhuhu. Kemudian dilemparkan kepada wajah orang yang salat tersebut. Itulah sebabnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kalau selesai salat itu langsung pucat, menunduk. Kenapa? Saya khawatir sholat saya dilempar ke wajah saya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabarani fil Mu'jam as-Saghir wal Baihaqi fi Syu'ab wa ghairuhu. Nah, maka itulah sebabnya as-shalat adalah ruh daripada segala amal soleh.
Nah, fassolatu ruhul a'malis salihah wasirru najahi, rahasia kesuksesan orang di dunia dan di akhirat adalah salat. Itulah sebabnya an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang tadi kita sebutkan, awwalu ma yuhasabul 'abdu, bahwa amal yang paling awal dihisab pada hari kiamat nanti adalah salat seseorang. Fa in saluhat, apabila salatnya baik, ya maka sudah dipastikan semua amalnya baik. Tetapi apabila salatnya rusak, maka semua amalnya rusak. Akhrajahu Dhiya al-Maqdisi wa qala isnaduhu hasanun li syawahidihi. Ya, kemudian di sini ada ucapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, qala idza ra'aita ar-rajula hafadha 'ala as-salat fadhunna bihi khairan. Apabila engkau melihat ada orang yang menjaga memelihara salatnya, maka kamu wajib berbaik sangka kepadanya. Wa idza ra'aitahu mudhayyan li salatihi fa huwa lima siwaha adya. Apabila engkau melihat seseorang terbiasa menyia-nyiakan salatnya, maka sudah pasti yang lain itu lebih disia-siakan lagi. Karena apa? Kalau sholat saja yang paling agung itu disia-siakan, ya maka akan lebih dia sia-siakan yang lain lagi. Ya. Ya, kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya bna adama ayyu syai'in ya'izzu 'alaika min dinika idza hanat 'alaika sholat. Ya, Hasan Al-Basri mengatakan, wahai ibnu Adam, katanya, apalagi yang mulia di dari agamamu apabila engkau sudah menghinakan sholat. Artinya apa? Tidak ada arti ya di dalam hidupmu apabila sholatmu engkau sia-siakan. Baik, wa yakfi fi dzalika anna sholata fi nida' kanat muqtarinah bil falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Coba bayangkan, Allah panggil kita untuk sholat, sebenarnya apa? Ingin memberikan kita al-falah. Al-falah itu artinya apa? Kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. فَكَيْفَ تَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكَ وَأَنْتَ لِمَا طَلَبَ طَلَبَهُ مِنْكَ غَيْرُ مُسْتَجِيبٍ. Jadi Allah panggil kita, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Jadi ini adalah sebuah isyarat bahwa apabila kita ingin sukses di dalam kehidupan kita, maka harus diawali dengan salat. Ya, oleh sebab itu Allah panggil kita, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Ya. Setelah salat maka akan ada kemenangan, keberhasilan, ya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Wa qala al-Imam Ahmad fi riwayat Muhanna, innama hadzuhum minal islami ala qadri hadzihim minas salati wa raghbatuhum fil islami ala raghbatihim ala qadri raghbatihim fis salati. Fa'rif nafsaka ya Abdullah, wahdhar an talqa Allah wa la qadra lil islami 'indak, fa inna qadra al islami fi qalbika ka qadri as-salati fi qalbika. Jadi sejauh apa kita mengagungkan sholat, ya, sejauh itulah nilai kita, sebesar itulah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila sholat kita lalaikan, ya maka ya kita di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang tidak memiliki makna. Ya, itulah sebabnya seperti yang sebelumnya kita jelaskan bahwa karena sholat ini adalah ruh daripada segala amal soleh, ya. Dan satu-satunya ibadah yang memenuhi hidup kita dengan kebaikan setiap saat itu adalah sholat. Dari semua ibadah-ibadah itu, satu-satunya ibadah yang selalu memenuhi hidup kita dengan kebaikan adalah sholat. Kalau zakat, itu kita lakukan berapa kali? Sekali dalam setahun, itu pun kalau sudah sampai nisab. Kalau nggak sampai nisab, kita nggak wajib. Kemudian haji, berapa kali? Sekali dalam seumur hidup. Puasa berapa kali? Ya, sebulan dalam satu tahun. Artinya apa? Tapi sholat 5 kali sehari. Artinya apa? Kalau hidup kita hampa dari sholat, artinya hidup kita hampa daripada kebaikan-kebaikan. Ya, karena sholatlah yang memenuhi hidup kita dengan kebaikan. Ya, ya maka segala sesuatu itu memang harus, ya, apabila kita ingin sukses dunia dan akhirat, ya maka pintunya adalah sholat, ya, pintunya adalah sholat, ya, karena di dalam sholat kita akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, itu mungkin sedikit mukaddimah tentang sholat. Ya, nanti masih ada penjelasan lagi bahwa sholat adalah haqiqatu maratibil wasli wal ittisal wa sirri latifatil wujud fi azalil azal wa biha yadhharu an-nuru rabbani al-mughatta fi qalbil ashkal
ta'ayyana 'ala man nawwarallahu basiratahu wa saffa minal akdari sariratahu an yajma'al hamma fiha wa yaqta'a 'aqabati maraqiha liyaskara min zulali safiha. Kemudian karena memang untuk mewujudkan bahwa salat adalah roh setiap amal, maka apa yang harus kita lakukan sebelum salat? Ya maka itu yang akan kita baca pada pertemuan selanjutnya, bagaimana kita datang ke sholat, kemudian apa yang harus kita lakukan sebelum kita berdiri di dalam sholat, ya, bahkan ketika kita berjalan keluar dari rumah menuju sholat, itu bagaimana kita menjaga suasana hati kita agar tetap merasakan, ya, dari keluar rumah sampai kita masuk masjid itu benar-benar sudah merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masuk di dalam sholat itu hati kita benar-benar hadir. Ya, tetapi kalau di luar sholat itu kita sudah sibuk dan lain sebagainya, maka di dalam sholat pun akan hati kita akan sibuk dengan apa yang menyibukkan kita di luar. Tapi kalau kita sudah terbiasa di luar sholat itu hadir hati kita bersama Allah, maka akan lebih mudah lagi di dalam sholat untuk hadir. Ya. Nah, maka itu mungkin akan kita lanjutkan pada pembahasan pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.